Ada Wahyu Kak P. Fausta Jesslyn Dila. lagi namanya. Nge-lag. Alah, alah, alah. Bisa banget. Eh, Kak Mizel, makasih udah bantuin aku. Apa? MTK. Ya Allah, Kakak sangat pintar. Keren. Gitarnya mana? Nggak tahu. Waalaikumsalam, pacarnya ke Kak Misel. Nih, Kak Gilang Adia Rizky nih yang jalan sama Kak Misel nih. Mae hari ini masak sayur asem sama tempe orek. Sudah ya, mau nonton Syara. Minta PJ. PJ dong, mana nih dia PJ-nya nih. Selamat malam, Kak Pranto. Semarang, ya, lebih juga gak apa-apa, Kak. Oma, sini dong, Oma. Mulai ngantuk nih. Sini, tiduran sini. Jam tidur Oma kan? Belum jam Kita 11, baru sama. Mulai, Oma. Pagi, Kay. Hicks, oke. Okay. Mungkin siapa tahu kakak lagi di belahan dunia yang sebelah mana mungkin kan? Pagi. Pagi, pagi, pagi. Kisha kalau butuh bantuan bahasa Inggris, bilang aja. Oma in frame dong, katanya Kak Michelle. In frame dong. Halo. Jangan dong, Oma lagi gak pakai jilbab. Oma ditanyain mau dianterin martabak gak? Katanya Kak Wahyu PP-nya Jesslyn sekarang. Dia mah ganti-ganti. Enggak, tapi dia emang Kak Jesslyn dia. Sama Kak Briel, ya kan? Tahu aku. Oke, temanmu Fanny lagi ada masalah apa di IG? Ah, ngapain dia? Dia bukannya lagi makan seblak. Terus aku bilang sama dia kan, mau dong, terus dia bilang GoFood aja gitu. Akhirnya short hair. Agak jauhin dikit dong. Nih, aku potong lagi tau. Eh, tali baju. Ini bukan. Bukan tali BH ya. Tali baju nih. Aku potong lagi. Cepet amat panjangnya gitu. Padahal sih, perasaan doang. Ajarin MTK pusing banget. Minta ajarin sama Kak Michelle. Aduh, aku sekarang bingung deh. Ini parah nih. Thank you show hari ini, Kay. Thank you for today. Aku bingung deh sekarang pengen ngapain. Aku kayak luntang-lantung. Game lah. Nge-vlog lah. Kak Sonia, mabar yuk. Mabar. Giliran Kesianya showroom, dia ngajakinnya mabar. Emang gitu Kak Wahyu Pe tuh. Apa aku? Kenapa potong rambut lagi nih? Biasanya orang potong rambut galau. Kayaknya diajak jalan gak mau. Mbaknya banyak kegiatan model di rumah, iya. Kegiatan mah banyak di rumah, tapi gak termasuk ngebenahin kamarnya yang baru selesai dicat itu. Kan tadinya mau room tour kan? Sampai detik ini nggak bisa room tour. Karena apa? Karena dia belum ngebenahin. aku ke Depok ke Puel juga kesepian. Iya, kemarin aku telepon Puel. Kisha gak kangen-kangen. Kangen lah, weh. Ya Allah, aku sangat kangen. Di sini sih enggak sih? Enggak nge-lag. Ada yang seru. Mau kalau main. Kalau ini sih berangkat kita langsung. Oh, ada pengundi.
dong. Kalian belum ngantuk kan? Aku sih udah. Kata Kayoran, nama kita samaan. Oh iya, wow. Oke, Kawahyu. Kalau main ke Sumbar lah. Pengen. Oma, diajak ke Sumbar, Oma. Yuk. Berangkat. Tuh, berangkat katanya. Mana Bazlanya? Gak ada dia. Belum tidur sih, tapi di... Cek, kamisah pamer avatar baru. Sekece amat. Apa ini avatarnya? Kan nge-lag ya? Pas kok nge-lag sih? Jelek banget lagi nge-lagnya. Kangen temen akademi gak? Kangen banget. Ayo dong tanya-tanya apa kayak gitu. Karena aku gak tahu mau ngapain lagi. Mama dong ngobrol mah. Interview kayak apa kayak. Interview. Nama potongannya apa, Kay? Potong ala kadarnya. Potong enggak tahu deh. Ada rencana meet up sama teman sekolah. Teman kelas sih enggak ya? Kalau teman kelas 1. Kalau teman kelas 1 iya, kalau teman kelas sekarang kelas 2 aja belum masuk. Sebelah lo. Gimana bisa kenal dekat? Aku padahal tuh pengennya tuh ini loh, apa sih kelas 2 nya ya Allah. Bisa kangen gak kegiatan di JKT48? Kangen. Rencana mau kuliah ambil jurusan apa? Belum tahu deh. Ukuran baju sama sepatu berapa? Gak tahu. Baju S, sepatu 40 39 udah selesai ujiannya. Akar 24 berapa? Belum senam. Oma tadi jalan kaki. Salam buat Oma. Udah. Waalaikumsalam. Yang pada belum bisa move on. Siapa belum move on? Dari anak akademi. Kalian kangen gak sih Pajama Drive Akademi? Ya kangen lah aku aja. Bisa tetap osiku. Makasih. Marcel aja. Kangen sama Mama Agnes Aset. Pensi gak sih harusnya? Review bantengnya Feby, Geisha, Oshiku satu-satunya. Oke, okay, fix. Halo. Gak ngerti. Karena namanya aja Feby. Oh. Aku kemarin nanya ke tiket.com kok gak ada pajama. Kemarin aku mau giveaway tiket pajama. Padahal udah mau nyiapin belinya 20 tiket. Tapi gak ada pajamanya. Oh, kok aku kaget, hah? Kapan? Aduh, mama nih. Aduh, padahal mau dijadiin Oshi, udah terlanjur. Gimana nih, mah? Kapan visi? Hari Kamis. Ayo. Nggak tahu mau diisi siapa. Sorry nih aku telat Oshin. Nggak apa-apa, Oshin itu nggak mesti harus di JKT. Nggak apa lah guys. Keisha tuh kakinya tuh kayak kapal. Ukurannya tapi nggak besar-besar amat sih. Kalau nggak 39, 40. Normalnya perempuan itu kan 37-38 kalau orang Indonesia. Itu ya kekecilan, itu mah kan. Kakimu yang kegedean. Lah mama yang aneh, kecil amat kaki, 37. Sejak ditinggal Keisha. Kalian jangan begitu lah. Tahun ini belajar motor gak? Pengen. Iya, hari Kamis itu kan visi sama Kamisel. Keisha kok cantik? Iyalah. Iya, saya juga bingung. Potong rambut lagi ya, Kay? Iya dong, agak jepit. Sendal jepit. Tapi aku lebih seringnya. Nih, ada yang lucu banget nih, Kak Fazi. Sumpah aku aja 42,5 atau 44. 42,5.
Keisha belum bisa bawa motor. Ayo, siapa yang mau ngajarin Keisha? Aku udah pernah belajar sama om aku, tapi maghrib-maghrib terus kita nabrak pot deh. Terus aku udah gak mau lagi belajar motor. Bawa mobil bisa kan? Alhamdulillah. Itu kocak tuh yang terakhir aku bawa. Sampai dimaki-maki sama mama aku, tau gak? Agak-agak. Itu biasalah, pulang dari abis dipanggil ya kita. Abis dari itu aneh? Abis dari tempat latihan. Kayak, aduh, aku pikiran kosong. Aku udah bilang sama aku, kapan lagi belajar, ayolah. Terus aku kayak, aduh, gak tahu aja nih pikiran aku mana-mana. Diwarnain gak dimarahin guru? Matiin, Kak. Maaf ya, Ibu Guru. Ya Allah. Dimatiin. Aku merasa parah banget jadi murid ini. Kalau pas dinyalain, pakai jilbab. itu pelajaran agama doang ya, Mama. Oh. Enak aja, ntar kira aku. Kalau pelajaran agama harus pakai jilbab, untungnya. Rambut bondol atau panjang, enakan yang mana? Ada ini enak-enak ya. Kalau misalnya pendek, dia suka ngacir-ngacir keluar gitu loh. Kalau panjang, gerah aja. Berat. Tanya aku dong, aku lebih suka Keisha rambut panjang apa rambut pendek? Gak mau ah, soalnya mama aku ngeselin pasti jawabannya. Kirain gurunya yang dimatiin, astagfirullahaladzim. Menjalik, ya Allah. Kapan lulus? Rambut pendek adalah kunci. Kenapa kok pada banyak yang suka Keisha rambut pendek ya? Sedangkan aku gak seneng Keisha rambut pendek. Padahal bagus tau. Karena rambut tau. Dia tuh jadi kayak trepes gitu loh. Ya enggak trepes, soalnya ini emang rambut aku lemes aja ya, kalau orang kan ngembang. Kalau rambutnya, waalaikumsalam dulu. Waalaikumsalam. Jadi bukan maksudnya jadi kayak rambutnya kayak tipis gitu loh kalau rambutnya pendek. Apalagi kalau warnanya coklat kayak gini nih mah. Aduh, salah nih warnanya, sumpah aku kesel banget. Oke. Barusan ngapain? Rambut aku barusan bondol adalah kunci. Pakai rambut volume. Pakai shampoo volume. Enggak, emang dia rambutnya itu. Emang itu pas itu potong banget. Juga orangnya bilang lemes banget. Halus banget gitu loh. Rambutnya gitu. Harusnya warna ungu. Aku enggak mau di-bleaching, takut ini, takut rusak rambutnya. Halo, kapan dupe? Tante lebih suka Keisha rambut gimana? Panjang. Padahal karena, kusem tau kalau panjang. Karena kalau enggak, yang waktu itu rambut kamu bagus. Kusem, kusut-kusut gitu. Enggak, mana pernah rambut kakak kusut. Aku kusut. Aku lebih senang dia rambutnya panjang karena lebih gampang kayak mau dibentuk-bentuk segala macam. Pembawa. Emang ngerti, kamu artinya apa? Kalau pembawa ngerti ya. Next. Keisha masih main sama Kamira, Dedel atau Anil enggak? Masih dong. Tapi kan sekarang mungkin kalau ketemu foto thumbnail udah rilis, belum aku upload. Pegel mah. Spill merk. Aku nggak di bleaching, warnanya nggak muncul. Mungkin dulu Kak Michelle tuh pernah dicat rambut warna hitam kali nggak? Kalau emang kalau udah dicat rambut warna hitam, itu susah masuk warna yang lain. Emang gitu mah? Iya. Makanya kan sebenarnya kan kalau mau dibalikin ke warna itu sebenarnya jangan warna hitam tapi warna coklat tua banget gitu. Apa namanya, spill merek boleh nggak mah? Boleh nggak? Ini gue doang apa kak, kalian juga putus-putus kak, jangan putus-putus dong kak, kasihan banget sih. Lucu mama deh. Putus nyambung. Ih, apa aku yang jelek ya sinyalnya? Ini nge-lag nih, aku mau lihat wifi. Udah bener wifi-nya gak kenapa-kenapa. Sehat ya Keisha dan mama semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kalian juga sehat-sehat. Ya nge-lag karena tadi aku lihat ini, settings. Ya mungkin kayaknya showroom ganti provider. Tampilannya kan baru terus kayak
Wah, boleh juga nih, pasti kayak gitu. Tante Kuluk-Kuluk mana? Atau aku juga dia baru pulang tadi kena macet banget katanya. Udah masuk kamar nih. Kayak lagi macet yang gara-gara ini deh. Guys, gimana nih guys? Banyak berita-berita Indonesia lagi banyak musibah. Serem ya. Aku nggak pakai media pertama. Kan warna cat tembok. Warnanya kayak warna kamar aku aja, warnanya putih sama abu-abu. Jadi kita sama kamar. Cobaan kamarnya dari Allah. Ya, nggak apa. Stay safe pokoknya. Bukan rumah ini, bukan. Kita pakai inian, pakai. Pakai apa namanya? Oh, ituan yang partnernya Des. Partnernya JKT. Seriusan? Iya, MNC. Cocok kalau dicat, kalau cat rambut pasti cocok. Kalian mau cat hijau, mau cat apa juga pasti cocok. Yang penting out dulu, abis itu baru masuk lagi. Out dulu terus nggak usah masuk. Ih, Allah, serem banget. Jangan dong. Gue nggak perlu cat rambut, udah berwarna duluan. Pasti warnanya warna es. Ini Omo udah tidur nih, dilihat-lihat. Warna silver bagus nggak? Gini, kan kalau yang kayak yang warna-warna sekarang tuh kayak yang warnanya silver, hijau, biru atau apa, itu tuh cuma kayak bertahannya tuh beberapa saat doang gitu loh. Soalnya dia nanti akan balik-baliknya akan warnanya warna blonde gitu. Keren lah weh. Ya tapi blonde-nya itu kan itu bekas ini kan, bekas bleachingan. Jadi kayak kurang, jadi kayak kelihatan kering. Silver chrome. Warna cerah di Jepang cocok aja, di Indo jadi jamet. Gak apa-apa. Itu nyata, itu nyata. Udah gak apa-apa lah. Macet-macet. Iya, pudar-pudar. Ih, gimana sih orang gak macet-macet, ya Allah. Kenapa? Dari tadi aku nonton baik-baik aja. Dan warna kayak tintin malah jadi ceking. Ini gak paham nih, kita gagal paham. Maksudnya? Rambut di warna polkadot bagus gak, Kiri? Nih Polvani Ume lagi. Gat, bismillah cepatnya. Udah beli warna hijau, takut ketuker sama ayam warna. Itu kocak sih kamu bisa. Oh, itu ada salah satu provider tuh emang katanya lagi kurang bagus. Jadi yang pakai provider itu makanya pakai. Enggak. Biar enggak rontok. Penekin aja rambut. Kita tuh harus keramas kan? Abis keramas itu tuh harus pakai conditioner. Keisha itu pakai conditionernya yang warnanya kakak, iya kakak mestinya ngasih tahu kakak pakai shampoonya apa. Yaudah, jadi aku pakai shampoonya apa. Itu mereknya good apa namanya, good virtues, good virtues itu. Nah deh, gimana caranya? And slick, terus habis itu pake semprotan rambutnya, apa vitaminnya? Vitamin rambutnya. Lucido. Iya, Lucido. Sih? Lucido yang warna oranye. Itu dia. Tapi kan kalau kayak gitu itu cocok-cocokan sih sebenarnya. Iya. Begitu. Gak mau ngecat. Aku sekarang bobo kamar Oma, guys. Masih bobo kamar Oma. Kok gak bunyi? Lah, kan tadi aku panggil-panggil Bas lah. Ambil nyanyi apa tadi? Yang dia nyanyi di mana? Di sini, di sini. Apa kabar? Halo, David di sini. Apa sih namanya kalau konten perawatan diri? Vitamin rambut. Basla tuh ini loh, guys. Padahal udah dua hari lagi baik. Ya sedikit. UTS doang. Dia ada ulangan susulan. Aku udah hubungin 3 guru untuk ulangan susulan. Yang pertama aku sampai udah dari bulan apa tuh? Dia
Amba aku kopi. Assalamualaikum, saya Keisha kelas 11 IPA 3. Saya mau bla 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 gimana? So, minggu kemarin aku bilang lagi ya mah, aku copy aja tuh dari atas. Edit dong, so aku copy lagi. Terus dia cuma jawab, kamu sih lagian gak join kelasnya. Oke, nanti pas PJJ saya infokan ya. Ya aku malah dimarahin, so kayak, lah saya join ya, mohon maaf. Gimana sih? Kalau join ya itu memperhatikan, mungkin kakak paham. Terus, anak lagi. Bisa gak kayak gini? Ah, gak enak. Kok SR-nya yang bermasalah mah? Nih, banyak yang mau kita jawab nih. Keisha pernah nggak odolnya dilipat-lipat? Pernah, nggak dilipat tapi dipaksa dikit aja. Shampoonya pernah nggak disiapin? 60.000. 60.000 kalau pas lagi ada promo. Iya, kalau pakai Gojek 195.000 lah sampai sini. Oh ya Allah, tapi enak banget tuh. Iya, bakso sesepan di Bogor, susupan sesepan. Enak banget tuh bakso. Aku aku ke Bogor nginep di hotel terus aku pesen itu terus. Nasi goreng 400 juta cek. Pernah suruh oma beli minyak tanah enggak? Enggak. Aku jadi suruh ke warung enggak pernah mau. Gayungnya bentuk love. Bulat. Oke, itu guys. Jadi di kamar mandinya itu kan ada shower ya. Tapi Keisha lebih senang mandinya itu di gerujugan buat kudu. Apaan? Gak mantep woy pakai shower kecil-kecil. Mandi bawa keran, keran bawa kudu. Keran, jadi sambil jongkok guys. Kalau nggak pakai ember, karena showernya agak seru lah, showernya kurang asik. Pernah ketuker face wash sama shampoo nggak? Nggak kak. Pernah nggak lupa kasih helm ke abang Gojek? Pernah wah. Aduh. Neng-neng, helmnya neng. Mama juga udah pernah juga tuh. Suka ini, kayak modus gitu sama abang Gojek, gara-gara nggak bisa dibuka. Ini malu banget. Nonton Ikatan Cinta nggak? Nggak. Tapi aku sama mbak aku dipanggil lah Din, Andin dipanggilnya. Emang kenapa sih dia rambutnya pendek juga apa gimana? Ya kok udah pamit aja. Oh, kemana dia? Siapa yang mau beri? Kakahan. Nih lo. Kakahan. Wah makasih Kahan. Ini Kak Farhan KJ itu loh mah. Dia pernah ketemu aku di depan Shelter FX pas aku nungguin Gojek mau ke tempat banget. Mama lama. Nggak, dia kayak ngajak ngomong. Oh, bukan. Orang yang ngajak ngomong pas satpam, aku ngemper depan sana. Makasih. Iya. Apa salah orang ya? Aku lagi istirahat dulu nonton drakornya. Aku lagi senang nontonnya yang movies, jadi bukan yang... Iya, kita bukan nombor yang... di kamar Oma terus. Bukan sekarang. Yang series. Kalau Oma lagi nonton Vincenzo. So. Vincenzo. Oma ini apa nih mah di TV mah? Oma ganti-ganti kalau di kamar Oma nontonnya ini nih. Kalau di kamar Ayah dia nonton Netflix nontonnya. Kalau terus habis itu nanti kalau di TV kalau di mana? Kalau di Oscar Rahmat. Kalau di handphone beda lagi nanti nonton. Wah, ada gift-nya dari Kak Rahmat, Kak Farhan KJ sama Kak Parto. Makasih. Ayo kocak. Pernah camping gak? Camping yang sampai nginep pakai tendaan gak pernah? Gak pernah di. Pernah salah masuk mobil gak? Enggak pernah. Aku kok pernah kelas lain dia masuk. Terus dia kayak pongo gitu loh kayak. Aduh. Maaf salah mobil ya. Terus aku sama Mas Yono nahan. Cono kakaknya, adeknya Mbak Sarmi. Anaknya Mae. Ah, nge-lag mulu nih, gimana sih?
Kisha yang kalau online pas saya main game, berarti kakak main gamenya tuh salah waktunya. Bukan main game mulu sih, kenapa sih? Bukan Kisha yang salah. Orang main game mulu gitu loh kerjaannya. Pernah jajan gorengan 5 bayar 1 enggak? Kita bahkan pernah makan daging 5 bayarnya cuma 1. 4-nya dikasih tapi sama mbak-mbaknya. Iya. Mama aku tuh semuanya ditemenin. Jadinya aku nge-lag mulu ya, Ma. Kalau tapi aku kok bisa-bisa aja ya buka ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah hunting takjil masjid terenak enggak? Enggak, aku enggak gitu suka takjil. Takjil tuh kolak kan? Apa enggak mesti kolak? Oke, tadi, tadi belajar sambil dengerin lagu apa? Enggak tahu, aku nyari 90s rock essential music. Jadi, Keisha sambil denger-dengerin kira-kira apa gitu yang bisa jadi buat bahan ngejam. Iseng aja itu. Baru tipes, ya Allah, cepet sembuh ya. Kalau tipes itu harus istirahat, terus udah gitu kalau tipes itu minum yang obat cacing itu. Itu ampuh banget. Sama minum ini. Soda. Oma nonton Fast and Furious dari awal sampai akhir. Takjil apa sih? Awal sampai akhir. Enggak, Oma enggak nonton, yang nonton aku dari awal sampai akhir. Oh, Kezia itu SR masih belum stabil. Kezia terkenal doang. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat keren banget. Lah, Kak Rahmat ngapa, Kak? Eh, kenapa dia? Oh, emosi dia sama ini showroomnya, ya lah. Parah banget nih showroom bikin dia emosi. Download is the music. Halo, Kis. Si Sipus. Belum, aku belum nonton. Share play. Kak Rahmat jangan emosi. Semangat terus. Oh, takjil tuh makanan gratis. Aku baru tahu. Project Hope. Sabar Kak Rahmat, sabar. Semua jangan emosi. Emang dia kenapa sih? Showroom itu emang kenapa? Nah, Kak Pranto. Kenapa dia? Ini kenapa? Kayaknya ini emosi ini penyakit menular kayaknya. Semua tenang, jangan emosi. Kok tapi di aku alhamdulillah kok bebe aja. Oh, makanan buat buka puasa bukan gratis. Eh, gimana sih jadi? Kolak kan? Gak mesti kolak, sop buah gitu ya. Tante pernah perang sarung. Kakak besok temenin ayam abas yuk. Ayam. SR perbaikan server. Terus gimana sih? Oh, ke Toys Kingdom. Nih. Perang. Yang ngajarin opa. Oh. Kan opa berarti kan baik. Oma mau pergi sama mama kakak. Hah? Emang iya, Ma? Emang kita mau pergi, Ma? Udah tidur, Oma. Oma udah tidur. Mau pergi kemana? Oma belum bilang. Ya Allah, siapa? Tenang. Kalian ini ya, bener-bener ngelawak mulu. Aku capek. Pakai kacamatanya. Pernah izin sholat tarawih ke masjid malam ya? Enggak. Gak pernah aku kayak gitu. Aku anaknya patuh. Kenapa aku? Orang mau potong rambut bukannya kelihatan muda, aku malah kelihatan tua ya, Ma? Iya, Ma. Pernah gak bolos sekolah ke warnet? Jujur dia nggak, mungkin dia nggak tahu warnet itu. Kalau warnet aku nggak pernah. Kalau warnet soalnya udah jarang juga warnet. Kenalin dong rambutnya. Jangan belah tengah. Ini udah sini. Enggak, kalau perang sarung enggak. Aku
Aku gak pernah perang sarung. Nanya bolosnya jangan depan mama. Ya mama aku selalu tahu kok kalau aku bolos. Selalu ngizinin. Karena mama aku yang bantuin bolos. Yang bantuin. Bilang ke gurunya. Ke warnet. Pernah main petasan enggak? Pernah. Aku pernah main petasan. Jangan dong. Oma aku apalagi gak solid. Yang solid ayah. Yang selalu bantuin aku bolos juga kadang ayah. Dia jemput aku. Terus kita ke mall dekat sekolah. Kalau misal di Bogor ada. Eh apa di Semarang sih. Pernah kuliah subuh gak? Aku belum kuliah. Aku masih SMA. Maaf ya. Kakak dong-dong banget. Emang kakak gak tahu kuliah subuh itu apa? Kuliah subuh-subuh. Taunya kultum. Aku gak tahu kalau subuh apa. Kulbu. Ayah ketua geng bandel. Jadi sebenarnya Kisya tuh udah punya konten di YouTube. Udah punya konten buat aku udah punya video, cuman aku gak mau. Tapi abis itu gak tau kenapa dia tidak mau. Ih, jelek banget muka aku di situ. Aku sebel. Lagi nanya ngerekamnya angle aku dari kanan. Aku jelas-jelas dari kiri. Lah, ya ngapain kamu duduknya di sebelah situ? Disuruh pindah gitu? Sama orangnya. Yaudah sama saya aja gitu. Yaudah aku pindah. Ini seru loh padahal kontennya guys, menurut aku. Bagus banget, itu sangat mengedukasi konten. Soalnya ngompol. Aduh ya Allah. Aku gak ngompol. Pipis. Gak pipis sangat. Lu kamu ganti celana pulang-pulang. Celana in. Tar. Orang aja gak ngompol. Gak mau ah. Nanti kalian ilfil sama aku. Pulang-pulang langsung cuman pakai celana. Terkencing-kencing aja. Aduh ya Allah. Nah, dia mau nonton Justice League. Parah nih Kak Haji. Waduh parah. Asli kecewa. Parah. Tuh, ayah ngompol tuh. Kalau ada videonya sih aku utang Batagor ke tante. Serius ada. Kalau dia nggak mau nanti aku yang post, walau biarin aja nggak usah diedit. Jangan loh. Jadi kan dia itu kan dari kemarin tuh kan minta ke Kidzania sebenarnya kan. Terus aku bilang gini, ke Kidzania ngapain? Aku semua bilang, orang udah aku ajakin temen SMP aku, tapi mereka udah pergi duluan kemarin. Tadinya aku mau ikut kan, cuman aku masih kurang. Soalnya mau pergi. Iya, dan itu tuh dari kecil kan, maksudnya dia waktu kecil kan udah sempet beberapa kali kesana gitu kan. Jadi kayak ngapain lagi gitu loh, kayak semua aku. Kidzania dari sekarang. Iya, dia tuh kayak pengen banget ke Kidzania gitu. Pengen banget, aku terakhir kapan. Tapi menurut aku tuh kayak kalau buat sumuran mereka tuh ngapain kesana? Seru banget orang aja aku masih seneng main-main kayak gituan. Tapi kan kalau mama aja udah. Kan itu udah sering dan itu mahal tau. Ya nabung makanya. Tunggu ini dulu. Ayo guys kasih AdSense YouTube-nya Kezia guys. Please. Kidzania ada simulasi bayar pajak. Ma yang ada Kidzania aku main sendiri ma. Ayah sibuk. Ya kan ada dede. Emang ini bisa main? Bisa kok. Ayo. Jangan di skip-skip nonton videonya, Kek. Tuh, tolong ya. Coba Kak Lambang, suarakan. Ayo, Kak. Harus 4.000 jam penayangan dulu. Ya udah nonton lah video kamu sampai 4.000. Aku sih males. Boleh nonton mulu videonya sampai gumoh. Kasihan amat.
tuh oma tidurnya di situ mah, kasian mah. Bangunin jangan dibangunin mah, jangan dibangunin. Terus gimana omanya masa tidurnya sama? Ih sengaja deh, soalnya berisik aku di sini. Kasian oma. Kita siap sharing kalau kayak butuh ide-ide konten. Kak, idenya mah dia banyak, ngejalanin ya, astagfirullah. Ide aku adalah Kizania. Bosnya kalau di set film, oh iya gitu. Tuh, berarti Kizia tuh butuh yang begitu-begitu dia, soalnya kalau sama terus gimana nih guys, kelanjutannya kita? Mandi udah tadi, aku kan ini keramas. Jadi gini guys. Nah, kalau keramas aja itu artinya udah mandi atau belum sih? Tapi mandi kena salah ke tubuh-tubuhnya. Udah guys, aku langsung ngedan nih. Arena nomor 1. Tim YouTube. Siapa yang mau bayar, Kak? Saya juga butuh gaji, Kak. Boleh gak aku jadi timnya YouTube ya, Kezia? Kalau ada yang buka lamaran kerja, malah aku mau ikut. Guys, aku mau usah. Ya, dia lagi yang pakai nanya dulu, ini beberapa detik sebelum showroom. Enggak, aku jaga-jaga kalau ditanya. Nabila semua gitu loh. Kalian mah. Dia tahu dia bakal ditanyain kan, udah mandi atau belum. Makanya ini film apa sih yang mau nonton? Chongdamdong. Chom, ya itu nama daerah. Dong. Ih, ganteng. Cakep itu siapa, Mam? Butuh driver enggak? Kasihan kalau tante terus yang nyupir. Nanti saya enggak digaji lagi sama Keke. Duh, mama, jangan begitu dong, jadi inget nih. Apaan? Ayo jadi anggota chat sekarang biar masih berasa. Ya ngapain sih ya? Belum bisa move on. Nah, ini si Ayah. Emang nge-lag? Ya Allah, Oma, kasihan banget, Oma. Eh, jadi kayak gitu, napa? Aku kesana nih. Kita pindah nih kamar Oma. Eh, Pak, kamar Ayah. Mak, jangan. Dede mana? Tidur. Sama siapa? Oma kenapa ikutan itu? Oma lelah. Oma ngantuk. Oma besok mau kemana? Mau ke kelurahan gitu. Belum selesai kan? Datang di sudah hari Senin. Enggak, di sudah hari Senin sama Bu Hayu ini. Boleh nggak tahu? Tadi orang paling banyak aku besok. Kelurahan mah nggak lama. Kan sekarang kelurahan sepi. Kenapa sih kalau gue mau ajak si aja emangnya? Jadi nggak ya? Hah? Udah semua orang sana. Aman gitu, sebas ke sana. Corona, nggak tahu kalau itu. Tapi kalau takut nggak usah. Ya udah besok ke Kidzania, tapi upload foto, upload video ngompol di YouTube. Masalahnya nggak seru guys videonya terlalu ini. Oh kalem. Upload ke tuh semua pada bilang upload bagus kok itu bener kontennya. Kalian ada yang itu bisa tebak nggak lagi ngapain pas ngompol? Pasti nggak ada yang ketebak. Ngompol udah terus marah-marah tawa-tawa. Itunya jam ke Kidzania-nya. Jam
jamnya kok. Enggak, dia bukanya malah bentar doang kalau dulu. Iya kan dia ada jam-jam yang boleh masuknya dari jam segini sampai jam segini. Nanti ganti gelombang. Beneran enggak ya? Beneran aja kan ngajakin. Mandi dulu dong aku. Ya? Mandi mandinya dulu. Setelah dulu, itu. Ayo ntar ayo cari tahu dulu aman apa enggak gitu-gitu. Ya udah kasih tahu aku. Kasih taunya hari ini. Ya kakak uploadnya kapan dulu? Besok sorenya. Nah, nanti udah ke situ kakak gak jadi upload. Yang gak mau pagi-pagi uploadnya. Nah, terus tapi ntar kakak kita udah ke situ kakak gak jadi upload gimana? Enggak kan aku omongannya bisa di ini. Ini di depan 473 orang ya kak ya? 478. Oh gak usah spill jamnya. Eh lupa aku lagi showroom. Maaf maaf. Oh iya. Kali aja ada yang mau join ketemu di sana jam 8 pagi. Nah, ya malam. Ya. Kok enggak ada yang komen lagi? Ya capek orang. Kasihan lo, Mama. Kita keluar aja. Kak. Gimana? Kita gak apa-apa sini aja. Betul semuanya. Kita di bawah aja. Kita di situ. Di sini aja. Laumanya? Asik, mau dikasih batagor sama lambang. Nesting BH-nya. Woi. Ah, makasih banyak. Oh, beneran BH-nya ini. Astagfirullah. Makasih. Makasih ya. Wow. Mama ih apa sih? Kevin. Kalian udah ngantuk lah. Kak Haji, katanya kagak mau nonton Justice League di tengah. Nonton lagi. OTW gak pakai rem kaki Zania gelar. Aku udah mulai ngantuk abis makan obat mah. Ya, kasih ya. Tunggu deh, emang obat mah ada obat tidurnya? Kagak kali. Ada. Itu memang ngantuk aja itu sih. Ada yang ada. Wahyu Peye, tala thank you. Aku bingung nih mau ngapain lagi. Kak Jason, semangat. Cepat sembuh, cepat sehat. Aku bingung mau ngapain lagi deh. Tadinya kan mestinya kan dia maunya main gitar. Eh, gitarnya ketinggalan di rumah sana. Kita ngapain lagi ya, Ma? Ngaduk. Apa sih? Coba mau live YouTube. Coba live YouTube. Kak Lambang, kami ini ya. Ini tuh enggak paham gitu. Gaptek. Kita kami ini gaptek. Eh main apa kayak gitu yuk kita mah. Boleh. Nanti ngantuk loh aku. Kalau diem doang. Aku bingung. Aduh, Kawahi ini ngomongnya apa nih? Hei. Ini nanti buat sehari ya, biar kita bisa donate. Caranya, Kak. Kita ngapain lagi? Ituan room apa ituan kulkas tour. Oleh koma kawaii biar nggak sensor. Nah jadi sama kayak give SR. Iya boleh sih kalau kita ngerti caranya. Nanti ya bilang Om Kiel dulu ya. Oke. Kok mau baca tulisannya ya? Kok bakso ya jadinya? Apa? Pernah enggak nyolong? Pertanyaan macam apa itu? Tahu lagi aku mau ngomong apa.
aku udah bingung mau ngomong apa. Oh gitu, nggak boleh bawa bas ke tempat indoor. Iya, terlalu tertutup. Kak Wahyu, kenapa pengen ngajak Keisha pacaran? Pernah nggak tap to start? Itu filter IG itu ya. Pernah nggak manggil nama salah mulu? Orang dan nama salah orang dan malu. Hah? Pernah nggak kakak salah manggil orang terus malu? Pernah sih. Kayak pernah nggak kentut tapi nyalain orang lain, sering? Pernah lah, aku itu kerjaan aku kayak gitu. Ayo Kak Wahyu, jawab. Kenapa Kak Wahyu? Oh iya, mau sholat silakan. Oh iya. Oke, sana. Oke, silakan. Kalau ngajak nikah belum umurnya tante, jawaban yang pintar. Emang Kak Wahyu pay umur berapa? Sholat apaan lo? Ini rahmat dia emosi dari tadi dilihat-lihat nih dia. Iya. Kayaknya dia mulai kesel dia. Ayo dong main kak. Pacarannya sama Keisha. Enggak. Kalau pernah juga udah gak inget. Nama doang Jesslyn, nanti tetep Keiko. Alah dia mah di... ngomongnya beda lagi. Pernah gak salah naik angkot, malah naik haji? Ya Allah, pengen banget pengen itu. Pengen dong. Mungkin sholat tobat, Pak ya. Ludo. Ludo, soliter, sama Plato. Tuh, ada saksinya. Ada buaya semua, cuma aku yang osinya cuma Kim. Lah, mana ada dia juga. Gak ada nih. Masal deh, Kak. Siap, Akbar. Kalian tuh oshinya bilangnya satu doang tapi... Apa itu satu oshi? Tuh, sungguh. Siapa lagi? Ayo. Aku doang, aku Keisha doang sih. Ih, Kamisel. Aku kan tapi juga udah sering ngeliat Twitter Kamisel. Kamisel kan ada Kak Anin, ada Fioni Ara. Banyak dia. Oh tuh main paintball tuh bener-bener seru banget tuh. Ayo ya, di mana itu ya mainnya? Di Gunung Putri. Ayo. Tidak berlaku buat aku ya, Kayoran, sip. Eh ada Kaselo nih. Bener-bener. Mana tuh dia mainnya? Mau makan ya. Oh sih kan cuma di JKT, kalau Kay kan sayangku, asek. Kaselo bener-bener, iya Kaselo termasuk yang bener-bener sama kayak mereka. Datang bener-bener, kakak yang bener-bener. Tak bisa dicariin arah sama Fioni. Basketan, ayo basketan di rumah Keisha. Itu pada datang semuanya, mama ceming mama. Halo Kak Kuang Aretas Perkasa. Halo. Paintball lebam sampai biru badan. Bowling sih seru sih, bowling sih. Bowling sih mantep sih di Tuan. Di apa namanya? BSD. Di BSD. Udah mandi belum, Kay? Tentu belum. Udah, ih mama enak aja. Cuma keramas kak, keramas tapi kena badannya mandi. Cuma kena cipratan doang kak. Ya, ya kan tadi aku buru-buru soalnya. Aku tadi udah keramas jam 9. Kalau mbak, ya, kak, kakak aja masih pakai baju lengkap. Aku udah mandi ah. Halo Keisha, aku teman Kaselo. Cepetong. Lucu deh, cepetong. Siapa yang osinya banyak? Tentu kakak, apa Kak Wisnu salah satunya. Iya nih, main bowling seru sih. Udah kita gak main... Main apa ya? Main basket di Tuan, di GBK. Hah? Basket GBK? Main basket. Di GBK, itu GBK kan namanya kan di Senayan itu.
aku dulu suka main bass. Kamifta. Umurnya minimal 9 ya udah. Omanya minta on screen sebentar dong. Oma nggak pakai jilbab. Kakak galau deh. Tahu. Ngomong lu dong, bentar lu ngomong. Alhamdulillah banyak yang ngedoain Oma, Oma. Lu masih lo Kak Wahyu ini lo. Iya, proof, proof. Tante lagi kan sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah insyaallah. Kak Gilang juga ya, sehat-sehat juga ya, Kak. Enggak tahu lagi deh di bantal Oma. Aduh, ribet banget sih, rempong deh. Ini lagi sampah bukannya dibuang. Guys, kalau misalnya Keisha ngajak apa mau kita ketemuan. Nah, itu yang seru tuh ngapain ya? Terus yang enggak mengeluarkan uang banyak. Kita ngapain? Kita kemana? Bukber. Kami sore itu bukannya di luar kota ya, nggak di Jakarta. Bukber. Ayo bukber yuk. Maksudnya gimana bukber ya? Baksos. Iya dong Kak Han, masih dong. Hai Kak Farhan, Kak J. Panjat Pinang. Bukber online. Ya. Dah, kasih Pak Akbar. Dadah. Ngobrol sederhana. Ah, sederhana. Dimakan Padang. Ih, buka puasa pas di apa di makan Padang. Nasi Padang enak kali ya. Enak banget sumpah. Sahur on the road. Ya, ini sahur on the road itu seru banget loh. Ya bukber sih seru sih ya. Tapi bukannya kalian itu banyak yang di luar Jakarta ya? Wah tuh. Oh ya Allah Kak Michelle. Hai Kak Teri. Kak Teri berarti apa? Om bawa lagi. Ferry Ma. Oh Kak Ferry. Kalau gitu bukan, bukan kom bawa ini pasti nih. Kawah ini emang penyemangat nih, dia ini suka bikin ketawa. Ya. Oke, sih mau ada rencana ke Bandung. Kapan? Oh iya. Iya mau ke Bandung. Ayo yang ke yang di Bandung, yang di Bandung. Siapa mau ke Bandung? Kok siapa mau ke Bandung? Siapa yang di Bandung? Semarang. Iya, kita rencananya memang mau ada ke Bandung tapi nanti. Kita mau lagi masih nunggu 40 hari. Bukber di bakso susupan kalau gitu, Cek. Kalau misal suka juga. Kalau menurut aku tuh kok biasa aja ya itu bakso ya. Kalau menurut enak Kesia banget. Tuh enak banget, tapi kalau bakso. Ayo yang ke Bandung. Meet up di Bandung. Bandung yang enak apa ya? Yang kece. Dan Pak RT pun tahu Oshiku Kesho. Di Bandung lagi ada apa sih yang baru? Review kolak ke kolak takjil. Emang nggak lupa nawarin? Nah, telat udah habis. Warung abnormal, makannya makan mie dong. Kan Indomie nanti nggak kenyang. Kalau Kesia tuh harus makan nasi dia kalau buka. Kita buka puasa nasi. Iya, Bandung banyaknya outdoor. Emang kita emang sengaja emang nyarinya outdoor karena lagi pandemi kan. Jadi memang baiknya itu kalau mau pergi-pergi itu nyarinya outdoor. Ngajak aja. Iya, ngapain ya kita ya bukber?
Ayo. Apa ya? Ngomong dulu dong, Ma, bentar, Ma. Pedesan aku. Tadi dia. Ini bahasa Jepang bukan? Kalau bahasa Jepang bukan. Kita itu lagi nih. Bukan dong. Ah, Mama nih ngomong. Bawa lagi kita. Kalian nggak ngantuk? Kon bawain. Oh, mau dikon bawa ya? Konbanwa. 1, 2, 3 Konbanwa. Yang benar tuh konbanwa. Kayaknya sih. Akan ku sayang Ki dengan sepenuh hati. Hirashaimase. Aku pikir tuh mase-mase. Aku pikir mase-mase. Hirashaimase. Emang gitu. Bukan mase-mase? Bukan. Wah, waduh, ini panjang banget ya. Kita jawabnya apa kali? Arigato. 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 Pokoknya kalau panjang dikit arigato. Iya, iya. Kalau pendek konbanwa, oke. Konbanwa, oke. Okay. Arigato. Arigato. Kan ketemu B dibaca M. Konbanwa dong. Eh? Formulir buat masuk list ambil di mana tentuku. Oh, lagi main. Game iya, apa? Lagi main game. Game apa sih? Ih, nulung emeng HP. Nulung emeng. Raka Rahman nih kalau nyeplos enak banget ya. Aduh. Padahal jarang-jarang lo Kesha showroom kan. Biarlah, ini seperti itu. Gak tau dari SR sebelah. Sebelah siapa? Ichinin Sanyan Ari Lasso. Ari Lasso gitu. Miss pacarnya kayak udah penuh guys. Siapa aja sih isinya? Dan ini kata jod listnya ditambahin ke yuk. Aduh, percaya deh. Kalau udah jadi ini, nanti kalian bakal mikir kok kisah itu tidak semenarik itu. Jadi gitu dong, Mah. Mama kok malah jelekin aku sih, Mah. Jual aku dong. Jual. Rahmat emang gitu, Ki, marah-marah. Kok Kaselo enggak podium? Kalau Cepetong ini sekali-sekalinya datang, tiba-tiba pluk gitu. Gila. Ini lo ajakin ngomong Padang. Wandi kan Ki terus aku. Apapun akan kulakukan demi merombak listmu. Oke. Okay. Sih, aduh, nih. Ini Kak Haji nulisnya bukan bahasa Jepang. Bukan bahasa Jepang ini. Aduh, pengen makan puding deh. Kalambang itu nama aslinya emang Kalambang. Apa ya? Besok mau spill foto kakak. Yang mana? Ancak Bana Putri Iko. Foto yang ngirim puding. Yang pakai aja. Yang pakai siapa? Mau inget nggak? Yang nggak mau. Iya. Lagi nari mau merek. Seneng mau merek. Kenapa aku seneng banget sama Momere ya? Dari dulu aku udah suka Momere. Nah, kenapa dia? Gak apa-apa ya, spill aja. Asetnya. Kalau ayah tega. Aduh, aku pegel. Wah, ada disco, Ma. Wih, kacu petong. Wih, dua kali. Makasih ya, Kak. Waduh, waduh. Makasih banyak kacu petong. Aduh, rambut aku mah harus tetap terjaga. Ah, Mama nih. Nggak di-blow sih makasih tadi. Makasih banyak ya, kacu petong. Makasih, Kak. Apa yang kakak... Udah apa aja aku udah pasrah ya. Kecuali video aku... lagi ngompol itu kan mau kamu keluarin.
guys, dia udah bilang loh dia mau ngeluarin YouTube. Kan nggak jadi ke kitchennya ya? Mau ngeluarin YouTube nya besok sore. Kan nggak jadi ke kitchennya. Jadi kalau dia enggak, tagih guys. Terngaduk koma. Kemarin aku coba nari ini, pajama drive. Seru tapi capek. Kalau nggak upload report Twitter-nya Casey. Wah, jangan dong. Oke, keluarkan atau kita putus. Kak Gia mau kemana? Mau kemana ya? Sini aja. Kak Gia, dadah Kak Gia. Makasih dadah. Ya udah mampir. Dadah Gimat. Guys, Kak Gia mau tidur tuh. Ayo, ayo ngucapin good night dulu ke Kak Gia. Bye-bye Kak Gia. Arigato. Zenshino Shippo. Dulu aku ingat waktu abis apa ujian akademi B itu, kan Kak Kinel tanya tuh habis ujian, kira-kira unit song buat Keisha apa ya? Terus ada yang teriak, Zenshino Shippo gitu. Terus aku cari tahu Zenshino Shippo yang mana. Lah kayak gitu, kaget aku. Menurut kalian unit song yang cocok buat aku apa? Pajama Drive. Kok lipstick aku hilang mah? Hilang mah. Ya. Ini paling keren. RKJ. Pajama aja ah. Pajama Drive Forever. Ucarino Rino. Kalau mama suka unit song apa mah? Tegami. Mama gak suka yang menye-menye. Aku juga. Kak yang itu kak apa namanya? Yang 1919. Hah? Aku suka Laydon, kayak gitu doang, dia gak ada koreonya. Tensinya siapa gak kebayang sih lucunya. Ih, yang ada orang ilfil kali nonton aku. Iya, aku lebih suka itu Kak Rahmat. Kesia bawain Junjo itu keren banget sih. BNT gimana? Kalian ini udah boleh kasih tau belum? Unit boleh. Song aku tuh apa dulu? Ya boleh lah. Tebak unit song aku. Tebak. Tebak sekarang. Di BNT aku belajar apa? Iya kan misal enak banget kan itu? Tebak, tebak. Yang benar nanti aku masukin ke list. Kenapa salah, kalian gak pakai Hirugashi? Higurashima. Bukan Hirugashi. Udah baca aja masih. Aduh, udah kedelai, keledai, Hirugashi, Higurashi. Mama am baca yang bener. Tebak dulu guys, tebak dulu. Ini pada jawabnya Himawari. Udah dimain dulu. Ini pada jawabnya. Udah dimain dulu. Ish. Sebal. Diam dulu. Ada nyamuk nyerempet mama kak. Bener bunyi langsung. Injek mah. Tiba-tiba gini. Klakson. Aduh, kalian tebak ya guys. Diam guys, kalian kita vote aja ya. Tapi kalian harus ingat pilihannya apa aja. Oh ya, unit yang dari 1 sampai ke 5 ya. M5 sampai M9. Apa aja tuh emang gak tahu deh aku. Kalian ingat gak sih urutannya? Yang pertama Idol Nante. Kedua satu lo aja. Kedua apa? Itu sisa. Apa-apa sih ini? Enggak tahu. Kalian ini enggak urutannya tapi.
Yang terakhir kan Himawari, yang keempat apa sih? Aku gak inget. Boleh vote angka 1 berarti? Boleh lah. 1 adalah lantai, 2 gak tahu, 3 gak tahu, 4 gak tahu, 5 Himawari. Gak tahu urutannya. Obukuto, Obukuto dulu. Abis itu Higurashi, abis itu Itoshisha, abis itu Himawari. Itu ada yang kasih tahu. Aku pasti bagi nih unit songnya, aku kayak Allahu Akbar. Terkaget-kaget aku. Udah ya, kita end vote ya. Empat apa sih empat? Itoshisha. Yang benar adalah kalian semua salah. Idol Nante. Ini song aku Idol Nante. Ya ampun. Astagfirullah. Bayangkan kalau aku tampil aku Idol Nante. Penonton pulang kayaknya. Siapa yang benar Idol Nante? Kapanzer tadi dibilang Idol Nante pertama. Iya. Yeah. Idol Nante. Aku pikir aku kayak bakal Himawari gitu, yang kalem-kalem aja gitu. Iya, Idol Nante. Terus pas latihan kan aku juga, ya Allah, aku siapa, aku di mana. Aku pikir yang kayak Itoshisha kayak Himawari gitu. Tahu-tahu disco. Kasih acu petong. Cerita apa? Enggak, aku cuman ceritanya waktu itu ini song aku gak ketebak gitu, karena gak ada yang tebak Idol Nante waktu itu. Yang ada orang tebaknya ini Himawari. Idol Nante waktu itu. Ih, aku juga bingung. Ayo nanti bareng Fanny gak? Enggak. Aku gancit apa Kemfil? Ntar tanya mama, mending gancit deh ya. Kemfil ini sepi. Lihat percakapan Kacel sama Kacupetong tuh kocak deh. Rise Kingdom di mana lagi sih? Ya udah jam segini weh, besok aku sekolah. Mana nih guys, lip cream aku hilang nih. Kempil. Food. Lu gabung ki mas? Enggak, belum. Ngomong aja dulu. Kita ngomongin apa lagi ya? Di udah Idol Nante, terus apa lagi? Cukup SR-nya ya. Udah cukup aja.
aku lama lagi. Aku bingung. Ya parah banget Kak Haji. Ya udah deh, dadah. Dadah Kak Haji. Good night. Suka pakai gaya apa? Gak tau aku nama gayanya. Karena aku baru di... Ah iya aku udah cerita belum? Aku kan berenang setiap hari Sabtu. Mulai dari berapa hari kemarin diajak ayah, Om Kiyo sama Bazla. Terus aku dipaksa-paksa berenang itu, padahal aku gak bisa. Terus aku berenang kan. Tapi gayanya gak jelas deh namanya apa. Terus sampai bapak-bapak, dia kayak baik banget gitu. Dia kayak kasih tahu, jangan takut, yang penting tuh pikirannya bisa-bisa, jangan bilang gak bisa gitu. Terus habis itu aku udah karena digituin sama bapak-bapaknya, jadi aku semangat. Terus aku bisa deh sekarang. Tapi gayanya bukan gaya yang udah pro gitu. Yang penting jalan aja dulu. Ya kan ya? Efek selalu deket kantor. Oh jangan-jangan buka ya. Wah apaan tuh. Makasih Kak Cepetong. Apa itu lucu banget. Gak bisa, lihat tutorial tuh gak ngaruh. Jadi cerita aku ketemu Kiki dengan short hair-nya. Kalau rambut aku udah panjang berarti kakak gak mau ketemu. Ketemu pokoknya, lawak banget sih kayak Cepetong. Besok kerja udah lah, gak usah lah. Ini film apa? Yang cerita, lucu deh pokoknya. Aku bingung sekarang mau ngapain nih. Blunder tuh apa sih mah? Blunder apa sih guys? Ngomong ini di situ-situ aja. Duh blunder tetap mau dong. Mau apa? Blunder kali bulan April Mop. Apa itu April Mop? Ma lipstik aku hilang ma. Hilang kasur. Blender weh. Desain buat Keisha sih semangat Kano. Kita udah jam berapa nih? Keisha itu gak bisa bikin prank tau. Prank mau bahasa Yunaninya. Ah seriusan. Semuanya aja dibilang. Sekarang 11:30. Itu di belakang selain suara Oma sama Mama. Hah? Apaan sih? Enggak ada bunyi ngik-ngik gituan, Mama. Kak Misel. Kak Arinov sama Kak Cupetong itu beda orang ya? Sama kayaknya. Keisha suka lagunya AC/DC enggak? Enggak. Suara TV, oh, iya. Dan kayak gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok sekolah enggak? Besok sekolah enggak? Oh, beda. Oh, beda.
Ini berturut-berturut loh. Kasih lo Kak Cupet dong Kak Arino. Kayaknya mereka punya grup WA deh bareng. Aku lihat di Twitter siapa ya? Lucu banget sih. Astagfirullahaladzim, serem banget. Tapi pernah nonton season ini. Digunjingin abis-abis itu. Arinovs, Osia, Gira-Gira sama kayak anakku. Digunjing habis-habisan. Batu Ponari apa sih? Nonton Batu Ponari itu loh yang batunya dicemplungin ke air terus airnya diminum. Gak G-A-K tapi gede semua hurufnya. Grup kita namanya Kesha Bintaro. Iya, aku ngeliat tuh Kesha Bintaro, bener. Terus ada yang nanya, ini semua tinggalnya di Bintaro. Ya Kiko gak salah gitu deh. Gua mau main dulu. Kenapa sih kalian semua lucu banget deh. Betiga doang grupnya kalian. Kalau yang Kesha Bintaro mah banyak orangnya. Enggak, mereka cuman bertiga. Maksudnya grup pertemanan mereka. Ya sama gengnya. Seru banget sih. Pamulang Tangerang ya judulnya. Isinya 8. Aduh. Bertiga tuh bikin sekte. Akun Kaselo ada 3. Oh iya? Aduh. Tapi tuh kayak yang curhat-curhatan gitu ya. Bertiga mau bawain pajama. Ituan yang lagunya si Fanny. Junjo Sugi. Enggak, yang pajama drive. Ya itu pajama. Ya itu pajama dia bilang. Bu Intensino aja. Eh, senternya siapa? Kalian Intensino itu yang mana? Nunu. Nunu? Kathleen. Oh. Enggak. Kalau kasih lo mah jangan lagunya itu. Yang si ituan yang dulu senternya Ratu Junjo Sugi itu. Seksi banget. Kalian kalau misalnya bisa bawain unit song, kalian mau unit song apa? Mas aku center kayak Kathleen. Iyalah. Kalian pengen apa kira-kira? Yang cowok, yang cewek pengen apa? Kasih lo pakai bajunya yang merah. Iya, itu si Ratu. Ada gak sih kepikiran kalian pengen show juga gitu? Itu kayak Kak Misel gitu. Kak Misel tuh pernah gak kepikiran pengen ngedaftar JKT48? Bertekishime. Dimana aja bebas. Ameno. Lidan, paha aku seksi so. Aduh bisa aja. Kok gak bisa bawain Himawari? Oh pernah bawain Himawari Kak Misel. Ada video mau dong, mau, mau, mau kasih mau, aku mau. Dong, aku pengen liat. DM ke Kesha ya. Dulu sempet bingung bedain Kesha dengan Ratu. Cowok gondrong misal bawain Tenshi, bagus ya. Rider. Rambut aku badai. Kalau aku waktu itu Kaferan. Apa? Kasih lo pernah cosplay jadi Kaferan. Tengoku. Aku udah recording Tengoku tau. Tengoku yang apa? Tim J. IN ya. Iya, aturan kan aku ini. Boleh ceritain ya, Ma? Boleh. Iya, aturan aku juga Sonichi. Oh iya, itu kita belum ngebahas itu tuh. Iya, aku tuh sebetulnya udah disuruh Sonichi dari lama. Apa? Iya, udah dikabarin suruh Sonichi. Aku tapi Kesha menolaknya. Aku menolak, woy. Tapi aku sampai ya Allah gimana nih ketemu kakaknya aku nggak enak banget. Terus aku kan datang ya udah pas ketemu koreografernya aku minta maaf aja. Terus katanya iya nggak apa-apa, yang penting kamu tahu kalau kita tuh pingin kamu Sonichi, nah supaya aku merasa nggak apa gitu kali ya, kan akunya yang nggak enak. Kenapa menolak? Ya ampun, kenapa ya? Itu masalah patah hati. Kenapa kakak kan kakak? Aku gak mau aja. Karena aku
waktu itu aku putus asa aja. Nggak tahu deh, kayak salah, kayak udah tahu itu loh ujungnya apa, jadi aku sempat mikir ngapain aku semangat gitu, padahal aku udah dikasih kesempatan buat belajar backup, terus habis itu aku menolak gitu aja. Pokoknya sampai detik, sampai malamnya tuh kakaknya juga bilang, Kisha beneran nggak mau, nggak sayang kesempatannya, dibilang kayak gitu. Terus besokannya juga kakaknya bilang itu sampai akhir itu ya, sampai akhir tim J Les Show ya. Mm-mm. Sebelum yang Les Show yang terakhir, bukan sensor aku ya. Sampai Caitlin sama Kabri kan. Nah, aku hari Sabtunya, mereka hari Kamis kan. Aku hari Sabtunya. Udah JR juga, udah apa, cuman aku kayak aduh, enggak mau ah. Tuh, kawan-kawan. Jadi kemarin ya, kan sempat gitu, ada yang nanya, kenapa enggak Sonichi-Sonichi padahal Sonichi, aku udah Sonichi ini. Sonichi atau apa? Enggak, Kisha tuh sebenarnya udah dari lama, dari disuruh sebelum, juga. Dari sebelum, dari masih konser apa beginner itu loh, habis itu. Itu masih itu konser udah. Apa tuh? Dari itu. Dari itu udah belajar. Tim J loh, iya. Memang dipersiapkan, Kisha itu memang dipersiapkannya itu buat tim J, bukan buat tim T. Kalau kayak si Fanny kan dipersiapkannya emang buat tim T dia. Kalau Kisha memang disiapkannya buat tim J. Apakah semua juga mendapatkan kesempatan Sonichi? Enggak, makanya aku kayak ya Allah, sombong aja amat gitu loh, aku gak mau. Tapi aku emang gak mau ah. Bisa, aku gak mau. Kenapa sedih? Iya, aku tadinya tuh ini songnya apa tuh, recordingnya aku dua, Garis Diagonal sama Tengoku. Aku udah belajar juga yang Garis Diagonal, tapi yang Tengokunya belum belajar, cuma recording. Nah pas Sonichi aturan Tengoku, aku bede aja deh jadinya. Kalau aja Tengoku satu US sama Biel. Jadi kalau ada yang nanya Kisha udah bisa move on atau enggak? Belum. Belum. Kisha setiap hari masih ngedengerin JKT, dia masih. Aku sampai sekarang aku masih dengerin JKT. Pada Kak Gede Indra. Soalnya itu sedih banget sih ya, maksudnya bener-bener yang itu kan pemutusan secara sepihak sih kan, soalnya kan jadi itu bener-bener yang menyakitkan sekali buat Kisha sih sebenarnya. Terus pas aku lihat Kabri sama Caitlin Sonichi kayak asik juga nih gitu, tapi tetap dia nggak mau, tetap nggak mau, tetap dia nggak mau. Aku mah sekarang udah chill aja guys, santai aja. Bohong. Udah gak apa-apa. Sampai kemarin pun dia masih joget JKT48. Joget aja kan cuma buat olahraga, kan aku mager kalau tiduran doang lama-lama. Iya, Kak Lambang bener, bener banget. Ya udah sih, udah lewat juga, bener sih. Cuma ya itu, makanya dibilang Kisha, kalau ditanya Kisha udah bisa move on atau belum, jawabannya belum. Iya, udah santai aja kita mah. Chill aja guys, chill aja guys, halo semuanya. Aduh, itu aku member yang pengen song bareng siapa? Siapa aja sih, gak ada yang aku pengenin. Kisha tuh suka sama itu, sama siapa kak? Kok oh, mama lupa namanya dia? Mama udah ngelupain gitu aja. Iya. Siapa? Siapa namanya? Apa? Yang cantik gitu. Siapa sih? Tenang kayak aku aja 3 tahun gak move on. Aduh Kak Michelle, ini sih curhat si. Ya. Ini sih serem sih. Jangan sampai 3 tahun. Siapa kok mau lupa? Siapa sih mah? Azizi. Oh iya, aku ngefans sama Kazi. Aku mulai tidak percaya chill ajanya kamu. Sungguh.
Padahal aku udah bilang, kan ntar foto ya. Ini terus lupa. Ke otak gesrek nih ya, kesempatan dalam kesempitan ya. Ya, only a must. Zizi ponakan aku. Dari jobu itu apa? Berdebu, gak jadi kak. Iya jangan, jangan nanti hacem-hacem kak Michelle. Sokap. Kak, ada yang bahasa Jepang lagi kak? Konbawa. Kalau foto sekarang harus bayar gak? Enggak dong. Bayar lah. Cupetong balas dulu chat grup. No, kak Cupetong balas dulu. Gimana sih nih? Kak Cupetong. Tahu nih nyamuknya gede banget. Bunyinya kita di tuh kayak nampar mama gitu loh ya. Ngeng gitu. Ledek dia. Kecilnya kudu stronger than life. Jangan, jangan kami gak bisa menikmati nikmatnya dunia. Makan yang manis-manis. Foto gandeng latar biru. Apa itu maksudnya? Foto buku nikah udah gak ada. Lah emang kak. Gandengan? Sekarang udah kagak ada. Bukannya fotonya sendiri-sendiri mah. Latar. Ya, iya, lagi pula sekarang udah gak ada kan. Kalau belum mandi emang suka dinyamukin tan. Enggak ya, hari ini aku mandi. Yang gak mandi tuh kayak siap malahan. Aku malahan. Allah, ya Allah aku mandi. Mesti aku kena air itu ada mandi. Nyiprat tuh udah mandi menurut aku. Itu nyamuknya sim nembak. Iya, lagian pakai ditabrak. Maklum belum nikah jadi gak tahu. Kak Wahyu berarti udah pernah nikah ya, kok tahu. Kan nunggu kei. Ya Allah, aku masih ntar nikahnya. Cepetong lagi mabar. Cepetok lagi mabar. Kasih lo ini ngomong dikit-dikit-dikit tapi. Alasan kenapa kamu pilih Leidam? Biar beda aja. Kakak coba kasih tahu pilihan lagu kakak apa aja. Tadinya ya, pilihan lagu aku nih. Sebenarnya tadinya aku Kimi Suki. Tadinya aku tuh pilihnya Maishika, Kimi Suki. Satu lagi aku lupa. Ada lagu Tim T, aku enggak tahu. Aku ngasal aja. Aku cari di YouTube lagu apa aja yang enak, terus habis itu aku masukin aja ke pilihannya. Nah, terus tadi aku Kimi Suki, terus aku bilang kayak emang aku cocok yang imut-imut kayak gitu. Aku pikir aku gak cocok deh. Terus habis itu, yaudah kamu mau apa? Terus habis itu ada yang bilang, lay down aja. Oh yaudah boleh deh, lay down. Lay down, terus habis itu JKT, apa yang Sanjo itu yang RKJ sama Punkish. Itu, padahal aku pengen banget Punkish. Terus tapi jadinya lay down deh dipilihinnya. Gitu deh. Karena aku gak mau yang senyum-senyum gitu. Aku tuh gak bisa tampil sambil senyum tuh. Aku pegal mulutnya. Itu kan harus di approve dulu kan. Padahal keren kan Pangkish. Keisha rompi kulitan paling top kak. Keisha kemarin maaf nih gak pakai rompi, pakai jaket. Ya itu maksudnya ya. Keisha bawa lay down, aku nontonnya merasa berdosa. Kenapa? Kan lay down kayak gitu lagunya. Kalau tante suruh milih lagu buat Kei, bawain apa? Maaf nih Kak Gilang, kita gak tahu lagu-lagunya JKT. Mama aku sukain Maishika. Maishika tuh yang apa? Hanya lihat ke depan. Oh karena itu mama ngerasa itu kayak iya tapi gak boleh. Vibesnya tuh dapet gitu loh. Iya. Malah si Ume lagi yang dapet. Nah itu mungkin boleh buat anak tim. Emang dipersiapkan buat anak tim kali. Ya udah gak apa-apa. Aku keren suka banget. Keisha itu. Si Junjo itu. Ah itu mulu mama ya. Tapi mama masih suka kamu bawa itu. Kayak keren banget gitu loh. Ih kerenan ini apa kerenan. Daripada Laidon mama lebih suka itu. Tapi waktu pas lagu Laidon itu Keisha banyak disorot gak sih? Kan aku kan nggak disorot tuh ya lagi. Iya makanya apa nggak disorot juga. Emang kacau ini. Your opinion. Your opinion about Dara Shinai. If you mind, don't answer. Gimana ya? Kece.
mah keren kok kalau Kiss Young Boy. Sering kok kan center. Oh gitu. Oh gitu. Lebih baik dari pas nonton awalnya tidur langsung berdiri. Lebih banyak dari nangis pas Boku no Sakura. Oh, Sakura. Okay. Jadi kangen 28 apa sih? Anu. Februari. Dorong Ashel ya. Iya pas latihan juga kak dorongnya pelan-pelan. Marsha sama Ashel bilang gitu. Kak dorongnya. Iya Kisha tuh soalnya suka overpower gitu. Terus kan. Terus Kak Indah dia bilang, iya Kak Kisha pelanan dikit dong. Seru ya latihannya. 11 lagu tuh sampai pingsan-pingsan. Oh iya, Kisha selama itu dia banyak pingsan. Berapa kali kamu tuh ya? Ya, cuman satu. Cuman satu yang kedua yang sebelumnya itu hampir pingsan tapi enggak jadi ya. Muntah-muntah doang ya. Spill yang kamu omelin waktu pentok. Iya, sampai sekarang enggak tahu. Beneran sampai sekarang enggak tahu. Ya, dia nanya, "Oma nangis enggak pas nonton di bioskop?" Guys, please. Nangis. Mau nangis bagian yang mana? Secara itu nge-lag katanya di bioskop item doang. Oh iya. Yang ada ya Oma Allah. Emosi. Sampai Oma fotoin. Nonton apa nih item? Aku nangis pas tanggal 28 baru ingat tanggal tua. Tos. Kak Agami apa kabar ya? Bener. Di gudang. Yang kamu tuduh siapa? Jujur. Kalista, Kalista. Karena dilihat dari posisi blocking, dari berdiri, dari postur badan ya itu, tapi terus aku bilang kamu ya, kamu jujur aja aku gak bakal marah tapi aku bilang kayak gitu. Tapi kamu gitu aku gak bakal marah, jujur aja terus, terus dia bilang iya aku sih kepentok kak, tapi aku rasa kepentok kakinya ya elah orang pala aku yang bentok emang kakinya di atas mungkin. Aduh. dia lagi tuan handstand. Ya Allah gak apa-apa udah. Kesia itu kan sebenarnya kan mungkin maksudnya dia Kesia itu nggak ngomongnya nggak ngegas ya, tapi kan Kesia itu kan kayak Judas gitu kan kalau ngomong, dia juga takut duluan kali. Oh, enggak, aku nggak galak tau. Judas, Judas. Bukan tapi nggak tahu ya benar apa enggak, terus salah lagi. Ya kan tersangka. Tersangkanya sih Kalista, soalnya benar. Ceduh, apa sih yang bentuk ini ya? Sampai biru guys, lama banget lama. Biru gak hilang-hilang. Kak, judesin gak? Gak bisa aku judes ya, pura-pura. Iya, judes ya. Ini belum isi kali kuota internetnya. Kayak gak galak tapi judes sih. Kalian kalau lihat muka aku emang kalau misalnya gak kenal, menurut kalian muka aku gimana? Galak, pendiam, atau enggak baik, atau gimana? Jangan bahas bioskop. Ada galaknya sih, pendiam sih, mukanya enggak nyantai. Kesel sampe mampus gue. Mengalihkan dunia aku. Judes. Aku udah keburu kenal sebelumnya. Tapi aku gak sejudes itu tau. Tapi kalau lagi kesel sih aku kadang emang ngeselin sih. Tegas. Enggak, Kisi itu emang kalau ngomong dia itu pendiam. Tapi kalau dia meledak itu menyeramkan. Seperti yang diceritakan sama Kabri waktu itu. Ya Allah. Minta refund aja, Mak. Iya, pada minta. Itu tuh refund tuh tiket CGV-nya. Refund aja. Mukanya galak, anaknya cuek. Iya sih kalau itu iya. Tapi Kisya gak secuek itu loh. Iya, aku tuh pegang mikrofon gak tahu. Kayaknya aku nervous deh. Kayaknya aku grogi. Jadi aku kayak suka begini-begini gitu. Soalnya aku juga gak sadar pas aku liat, lah kenapa tangan aku begini-begini? Padahal dia udah seneng diomelin loh. Gak boleh tau diomelin.
Semua pendiam pasti ngeri. Ini kok nge-lag ya? Udah. Iya, maaf ya, tangannya ngeselin banget. Iya, jangankan kalian. Aku juga aja, terganggu banget. Aku aja suka ituin loh. Pas lihat tuh gitu aku giflak ban. Temen aku sampai nanyain tangan kamu kenapa. Ya ampun. Grogi deh. Cenat-cenat. Ini kau akhir ini loh nih. Dia sungguh emang tukang dia, gombal. Dia gak ada lelahnya loh. Kayak penyanyi dangdut gitu. Ih, elah. Emang iya tapi kak. Ya udah gak tau. Biotok banyak yang iya. Ya Allah. Kadang tuh kalau pengen nimpalin temen gitu kayak ah gak jadi deh gitu. Kalo dipegang sini pegang aku. Coba. Coba sendiri. Kawaii semangat banget biar dapat bonus song. Tahun ajaran depan udah nggak online kan sekolahnya? Nggak. Tapi katanya sih masih dalam bahan pertimbangan karena ah, banyak kan udah jenuh banget di rumah. Kesia itu bukannya demam panggung sih sebenarnya. Demam panggung tuh apa sih? Grogi gitu loh. Cuman Kesia itu kayak gitu deh. Jugi-jugi. Ya Allah, iya terus kan kapan tuh sekolahnya kalau kayak gitu? Jadi katanya jadi masih belum ketok palu banget juga. Gimana generasi aku ya? Ya seperti kau lah ini coba salah satunya. Nanti pas di kerjaan gitu ya generasi aku kayak. Kamu ditanya duluan ya gini. Kamu generasi apa? Generasi corona pak. Ah, dah skip gitu. Apa bodoh semua? Apa gimana ya? Udah nggak apa-apa puas-puasin warnain rambut. Nggak apa-apa juga kali mah kayak gini mah. Bilang aja aku ini. Kalau dulu kan masih ada buat alasan. Saya artis itu, bohong. Generasi 8 yeah. Reuniannya via semua. Ini kocak sih. Vaksin udah belum? Belum. Gak bodoh, paling no life. No life itu apa? No life itu no life kan? Iya bukan? Gak tau. Harusnya swab dulu sebelum naik panggung biar tau dong. Udah dicek suhu. Ketumpahan cat. Oke, gak paham. Kalau misalnya rambutnya gini, bilang aja ketumpahan cat gitu. No life. Generasi WFA. Iya nih, bayangin. Belum ketemu kakak kelas, udah kayak buru jadi kakak kelas. Belum ketemu teman kelas 2 aku. Gak seru banget ya Allah. Generasi rebahan. Eh kalian waktu masih zaman-zaman sekolah SMA itu ituan gak sih? Apa namanya? Apa kak? Yang party itu kak? Prom. Prom night. Kalian pada prom night gak? Ada cerita-cerita lucu prom night gak? Aku gak ada prom night mah. Katanya ada. SMP gak ada. Oh ya iyalah. Nah, SMP temen aku ada. Oh iya, sekolahnya apa sih? Negeri. Iya. Iya. Ini sekolah Islam. Aku dulu sekolah Islam. Tapi aku ada prom night. STM. Ada yang istimewa di prom night-nya. Mau gombal lagi nih pasti dia. Aku prom night dimeriahkan dengan tawuran. Allahu Akbar. Set night ya Allah. Ya kenapa kok set night? Akhirnya mau gombal KWP. Ikat prom night cuman pengen ngincer makan aja. Pada bayar gak prom night-nya? Bayar gak sih? Mau bayar loh.
Sekolah aku juga yang ini bayarnya sekarang 1 koma loh. Lainnya lebih mahal lagi. Hah? Yang sekarang kan. Iya kalau itu iya. Percuma prom night gak ada pasangan. Acie, Kak Misel kode banget sih. Cubit nih Kak Misel. Lah kan dia udah jadi ini. Kalau sekarang kan udah laku. Gisel ya? Eh, Kil Gisel tadi apa sih singkatannya? Gilang Misel, eh siapa sih tadi? Selang, kok Gisel? Kalau libur lama pas nulis tangan rada jelek. Terus karena pakai ngetik bukan pakai nulis. Bayar sis. Dong pastinya. Iya, serius. Anak pesantren tuh. Aku bayarnya mahal banget itu. Soalnya kan satu angkatan aku itu cuma enggak nyampe enggak kayak satu kayak seluruh generasinya JKT aja deh tuh cuma 60-an gitu. Enggak nyampe 50 juga kayaknya deh. 30. Oh ya, enggak. Enggak nyampe 100 orang satu angkatan. Sebenarnya apa DP rumah, Mams? Ya udah jam segini mah. Oh, bohong. Kak Gilang. Langsung enggak ada pasangan langsung dibilang bohong banget, misal. Cik, jam berapa sekarang? Udah jam segini. Udah 2 jam. Mereka masih tuan. Ya, akunya. Kenapa? Udah capek. Bentar lagi. Ih, mama mau. G sama dengan enggak ada. J. Ini kan misal sama Kak Gilang ini beneran jadian kali ya? Kayaknya sih. Kisah pernah ngisi buku kegiatan Ramadan enggak? Ya enggak pernah lah. Herwi Dianto. Istirahat, Kay. Enak banget pada berpasangan. Kak Arinovs kan juga berpasangan sama Kak Selo. Iya, kalian kan trio kuek-kuek juga sama Keke. Kak Cepetong yang mana sih Kak Cepetong? Pengen lihat dong. Kalau misal jujur aja. Agar supaya kita besok bisa double date. Tuh, kakak nyariin Kak Cepetong langsung datang. Halo, Kak Cepetong yang masih gemes banget deh. Kenapa sih Cepetong? Ayo semua ketik satu agar dapat pasangan. Alah. Iya dong, berpasang-pasangan. Kakak juga mau ketik satu? Mau dong. Akar rambutnya jadi kumis. Bagaimana itu ceritanya? Bacain gifts kak. Kita bacain dulu. Makasih Kak Cepetong, Kak Selo, Kak Wayu PY, Kak Rahmat, Kak Han, Kak J. Percaya aja Kak Raffi. Ini kocak banget gitu. Sih ini. Pada percaya aja Kak Raffi sama gituan, satu. Maaf aku gak percaya gitu-gituan Kak Panzer Butut, satu. Aduh kalian kocak ya Allah. Apaan S, satu ih. Kesia sayangku V itu apa sih maksudnya? V itu Raffi. Ini namanya Kak Raffi. Kenapa mesti satu kalau bisa tiga? Aduh kepencet satu. Kak Raffi ini kesukaannya ini Ume kalau nggak salah. Masih aja gitu. Ada nggak yang pernah ngosiin siapa gitu? Terus udah gitu tiba-tiba ngelihat Kesia jadi belok suka sama Kesia. Yang ada dari suka sama aku belok suka sama orang lain. Aku namanya Raffi tante. Oh, hello. Aku Kesia, aku sukanya Kesia dong. Nah, emang Kak Wahyu P itu tadi suka sama siapa? Dia Kak Jesslyn, Kak Briel, Ume juga dia suka. Siapa? Tadinya pada sukanya siapa dulu? Mapageku masih merah abis Keisha. Bener ya Kak Wayu Pay, aku screenshot nih omongan kakak. Kak Misel bohong mulu, kata Kak Miftah. Kan Kak Misel Kak Anin udah ada. Tante Kuluk-Kuluk mana? Tidur. Tuh sekali-sekalinya datang dia nyariinnya Tante Kuluk-Kuluk, bukan yang nyariin Keisha.
Kakak, kak, ada bahasa Jepang, kak? Konbanwa. Mamahnya member, emang kalian tahu mamahku kayak apa? Lek, ngefans sama mamanya member boleh gak sih? Lek, emangnya mama? Oh iya. Pede banget lah. Ya mamaku lah. Karena keren. Keren bagian mana sih? Aku tinggalin BL demi kamu, asik. Konbanwa kamisel. Ya. Awalnya ke Kak Nadila terus melipir ke Keisha. Tapi sebelum Kak Nadila, kalau misalnya yang sebelum, jadi sesama masih anak JKT gitu loh. Saya ngejagoin JKT. Saya ngejagoin JKT, tante semua pemainnya saya dukung. Hood, hood. Kirain mama aku. Mama Abel, mama Fioni. Lihat nih. Udah yuk guys, tidur yuk. Kan kalian besok berkegiatan kan. Kalau mama Agnes yang diinjar anaknya. Iyalah, jangan sama mama aku. Catherine ketinggalkan untuk Keisha saat ini. Saat di showroom aku. Mom's case, entar nikah jadi MC hajatan. Mama aku mau ya. Karena MC-nya. Mama aku ininya, organizer-nya. Aku juga besok sekolah, kaselo main mulu. Sekolah. Aku masih mau take podcast. Undang aku dong. Kaya, terus kaya, terus keke. Aku besok ngetiat sama Keisha. Aku aja besok mau ke ini. Kita Dania date. Orang gak jadi ke Kita Dania. Yeah, 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 yeah. Kawahyu, yeah. Keisha collab sama Respect Troy. Ayu. Ayu. Oh, ada disco. Wow, kasih lo. Ya semangat ya biar gak ngantuk. Ya Wakak, besok kan kita masih bangun kurang lebih jam 5. Terus kalau di kamar Oma gak bisa tidur lagi. Abis subuh tuh gak ada bisa tidur di sini. Pernah naik kapal gak Kak? Pernah. Iya, mampir tuh Kak, mampir ke podcast Kak. Iya, diundang dulu, gimana mau mampir kalau gak diundang. Iya, tak kasih lo. Sekolah jam 5. Bukan. Sekolahnya jam 6:30. 7. Mau ngajak kolab tapi gak boleh kata. Gak apa-apa. Kolab apa kayak gitu. Ngumpulin apaan gitu. Konbanwa. Ternyata dia bukan ngomong konbanwa gimana mah. Pokoknya kan bawa dulu yang penting. Kan di bahasa Jepang. Besok aku DM deh. Oke, kolab cerita hidup yuk. Ya, masih aja. Ayo enggak nih, Ma. Kan cerita kan. Cuman cerita doang, bayang-bayang doang kalau cerita. Kolab ngerjain soal MTK. Keisha perlu banget. Enggak dulu deh. Wah, mau banget. Mau dong. Jam 5 itu sekolah di Madin. Hah? Kakak kepengen gak main film? Kepengen. Besok kak kerja amin. Masuk HP lobet. Tunggu bentar kak. Kaselo, makasih. Kaselo. Udah kak, makasih kak. Sini live ngerjain MTK. Kan jarang-jarang kan ada orang lagi showroom dikasih gift dia nolak. Cuma kasih kak, udah kak, stop.
Kak Rahma. Dadah Kak Rahma. Makasih banyak. Jangan emosi-emosi lagi. Kakak Bagor. Mana deh? Kok di aku telat ya, Ma? Halo, maaf baru join, guys. Di aku tuh kayak enggak ada apa-apa gitu. Kok di Mama ada sih, Ma? Ada. Apa delay? Tuh di Mama ada, Ma. Di aku enggak ada. Bisa namanya kamu coba dikeluar lagi, Kak. Eh, maaf pengen lihat kamu sedikit bisa keluar. Baru pulang soalnya. Dari mana? Pulang dulu, istirahat dulu, bersih-bersih. Pulang dari mana dia? Pura-pura Rahmat nih. Demi menafkahi Kagia. Asik. Buku Bima. Emang masih ada ya? Buku Bima Energi. Masih ada emang? Masih. Buku Bima itu kan yang itu kan, kelana Pak. Itu kan. Mm-mm. Abis ngerjain tugas. Ih, rajin amat, ngapain Didi? Sampai jam segini lagi. Itu mah banyak nongkrong ya daripada ngerjain tugas. Biar jadi boyfriend material. Terus. Iya kan itu kan itu. Mm-mm. Oh iya Mbah Marijan, ini almarhum. Yuk guys, bobo yuk guys. Udah jam segini. Kita bobo dulu ya. Nanti kita main-main lagi. Kasian deh Kak Bagor baru join ke tidur. Maaf ya. Ngantuk. Dadah semua. Kita screenshot dulu ya. Oke, mantap. Terima kasih sudah SS enggak nih. Barusan udah aku SS, Kak. Gimana sih? Allahu Akbar. Aduh. Dadah semua. Makasih udah nemuin aku. Oke, dan tante, Kakak juga kayak gitu. Terima kasih semuanya sehat ya. Sehat-sehat semua, sehat-sehat. Hati-hati kalau lagi keluar rumah. Pokoknya jaga diri. Sekarang tuh kita tuh benar-benar enggak bisa tahu di luar itu ada kejadian apa, kejadian apa. Oke. Okay. Jangan lupa kalau mau tidur belum baca doa. Belum ke SS, Kak. Eh. Fix, aku baru on. Nge-lag lagi. Udah, Kak. Udah kan? Dadah semua. Nanti kita ketemu lagi. Pokoknya sehat-sehat ya semua. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Oke. Dadah. Nanti kalian ini deh. Udah. Guys, jangan lupa guys. Video YouTube Keisha besok bombardir dia ya guys. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Hah? Ngomong apa? Sering-sering SR ya. Insyaallah. Dadah. Kasian nih Kak Bagor. Berteman sama kalian karena seru banget. Allahumma barik lana fima rizqtana. Doa apa ya, Ma? Aku rotakan. Kina azaban. Amin. Isya aku rindu tapi aku denial. Sekarang dia sukanya Kak ini. Siapa? Udah enggak ada aku lagi di Twitter dia. Oh, gitu. Kak Gaby. Emang dia suka Kak Gaby sih, cuman waktu itu kan masih ada. Sekarang aku udah kayak kangen juga yang lihat yang Kakak digambar-gambarin di gitu-gitu ya. Iya, fan art gitu-gitu ya. Kaselo nih pasti. Besok ini enggak bangun ya aku, Kak. Makasih Kaselo. Emang enggak pernah bangun juga kalau misalnya dia kasih lagi. Makasih ya Kaselo. Baik amat. Ini antara baik sama iseng. Baik, tega amat. Tega amat.
aja. Aku gak bisa nemu sosok kamu di orang lain. Oke, Kak Wahyu kedua. Ini kang ngumbal nih sama aja nih. Aku gak cegah, cuma lempar disco aja kok. Aduh. Emang gak usah banyak ngomong, tapi melakukan sesuatu itu Kak Selo tuh hebat banget. Boong nih Kak Punakan Zeus. Anterin atau kasih Kak Herwidianto inyanya bonekanya. Apa mau ngerjain kamu? Gagal move on. Spam terus guys. Ya Allah jangan dong. Udah. Boleh request ke apa-apa request apa? Aku mau nulis puisi buat kamu, boleh ya? Boleh lah. Iya. Nanti bola. Absen. Oh iya, lupa. Astagfirullah, lupa. Ada Kak Gilang, Azir Rizky, Ponakan Zeus, Kak Firman, Kak Wayu Penya, Kisha, Kak Straf, Kak Mirana, Kak Lazarudin, Kak Cupetong, Kak Rahmat, Kak Panzer, Kak Wisnu BS, Kak Anukun, Kak Selo, dan yang lainnya. I love you. Apa ini bahasa Jepang? Aduh, kon bawa lagi berarti. Enggak, kalau panjang arigato. Enggak, aku ngeliat di absennya. Cara ngeliatnya di mana sih, Kak? Hanya aku yang bisa lihat kali. Apa gimana caranya? Ranking, enggak ada ranking. Nih. Apa sih? Ih, chat ini. Oh my god. Oke. Oke, semuanya. Arigato pokoknya. Arigato. Kalau panjang kamu arigato. Baik-baik di sana ya. Sebagai bentuk ih kakak kayak mau kemana aja, ih jangan kayak gitu dong. Ya. Kasih lo udah. Kak Herwidianto juga arigato. Ini kasih lo ini kayak Zia kalau malam. Onnya malam. Onnya malam deh. Kayak boleh ya, udah ini los. Love you too. I love you. Bilang Kak Wayu P sayangku. Kak Wayu P sayang aku. Yuk kesiannya bobo. Yuk udah nih ya, udah. Dadah semuanya, love you too. Gak ada yang ngomong love you tapi love you too. Aku end ya. 1, 2, 3. Dadah. Iya kak, kak Bagor. Masa kayak mau ngedit sama aku? Gak mau. Waduh. Satu, dua, tiga. Halo, Kisha. Mandi dulu. Gak bangun subuh maksudnya. Ya, mama jangan kayak gitu. Iya kan harus bangun. Salat. Ini apa ini ceritanya? Kok banyak banget ini? Udah ya guys, aku end ya live-nya. Bye-bye. 1, 2, 3. Ini ngapain sih nomor 1? Kamu ada dendam apa sih kak sama nomor 1 kak? Karena aku gak pernah jadi nomor 1, aku kesel. Pernah? Lay down sama Jinju? Nah itu nomor 5. Oh gitu, Jinju? Jenju. Iya, apa sih? Iya, itu 1. Dadah semua. Kok hilang? Kenapa? Aduh, kocak. Ini ngelag apa gimana sih? Enggak. Udah aku end footnya. Kenapa kalian sedih ya? Itu kan sarkas doang, guys. Canda aja udah. Chill. Gak apa-apa. Bye guys. Kok pada hening? Udah mah bilang makasih lu mah.
Kak, mama udah bilang makasih udah 30 kali. Terima kasih banyak semua. Dadah, assalamualaikum. Makasih banyak ya semua ya, sehat-sehat terus lagi. Ya, mama yang menjatin nih. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Menjatin nih. Nih. Apa? Menjatin. Ih, giliran pencet-pencet suruh mama. Mama aja, nih. Dadah semuanya. Makasih ya. Nih cepetan. Ih, makasih Kak Anukun. Ada apa lagi? Ada itu di gift. Tolongin mah, ngajatin mah. Nggak mau. Yaudah aku aja. Mau, bye bye. Feel guilty, ngerasa berdosa. 1, 2, 3. Kamu 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3, ini beneran. Bye, 1, 2, 3, 4, 5, 6.